Halo semua, kembali lagi di channel Robox of Indonesia. Gue Artes atau Cupang. Dia kata guys, kita kali ini mau ngasih THR lagi guys. THR dengan cara gimana? Dengan main Simon Says teman-teman ya. Yang bisa selesai, bukan selesai, yang bisa menang, pokoknya THR teman-teman ya. Kalau gitu, sebelum video mulai, untuk like, comment, subscribe, dan klik tombol bell di sebelah tombol subscribe. Dan yang berikut, subscribe dengan gue itu Artes dan skripsi. Langsung ke videonya. Teman-teman ya, gue mau kasih tanya ke kalian. Saya masih jawab pertanyaan gue ya. Kalian lebih pilih pet eksklusif atau gems? Kan gue bilang gems. Oke. Pada minta gems semua teman-teman ya. Kristal, oi masih inget dia namanya ya, Kristal. Mau terlama. Jadi gini guys, karena kalian mau gems nih teman-teman ya. Karena kalian mau gems, gue kasih pet eksklusif. Kalau kalian minta pet eksklusif, gue kasih gems tadi. Gue pingin gitu guys, karena kalau kalian minta, kadang-kadang gak dikasih kan. Gak semuanya tuh dikasih. Jadi kalau misalkan kalian minta eksklusif, tadi harusnya gems, gue kasih gems. Harusnya kalian mintanya eksklusif. Saya minta diam. Nah, yaudah, sekarang coba ya, gue tanya ulang deh. Kalian mau pet eksklusif atau mau gems? Kalau yang ada gems sama nih, eksklusif juga nih. Yaudah, pet eksklusif aja ya. Kita selalu aja, gak ada yang jawab guys, gak ada yang jawab. Soalnya jadi ya eksklusif aja, gak usah jawab. Padahal eksklusif, pete bagus, pada gak mau eksklusif loh. Gak mau eksklusif loh. Oke lah. Oke, gak apa-apa guys. Gue cuma mau nanya, ini ada yang pake hoverboard. Ini ngebug nih kayak hoverboard ini. Sis ke leaderboard. Gue cuma ngomong sis doang, gak ada Simon-nya. Gue cuma ngomong sis doang, gak ada Simon-nya. Yuk, si Rush, si Saka. Sama, ya udah keluar ya. Tolong keluar ya. Rashi sama Saka ya. Tolong keluar. Simon Says boleh ngomong. Simon Says boleh ketik dah. Simon Says lompat sekali. Simon Says kalian harus mikirin kalimat yang berisi dengan 5 kata dan ngetiknya harus normal ya. Jadi enggak boleh kayak aku gitu, enggak boleh ya. Ngetiknya harus kayak aku kayak gitu, atau misalkan saya Artes, bukan saya Artes gitu ya. Enggak boleh gitu ya. Simon Says kalian harus mikirin 5 kata. Oke. Okay? Yang kata itu harus nyambung. Yang harus nyambung, yang bisa dijadiin kalimat ya, bukan kayak kata-kata kayak cuman nyebutin apa dong. Harus nyebutin yang 5 kata dan yang sensor akan dieliminasi. Apakah kalian siap? Oh, ya, sama saya boleh ngomong gitu ya. Apakah kalian siap? Sama saya jawab pertanyaan gua. Siap. Lag ente. Emang tadi gue bilang Simon Says boleh gerak ya? Gue gak ngomong itu loh. Tadi gue cuma bilang Simon Says boleh ngomong loh. Gue cuma bilang Simon Says boleh ngomong. Itu zombie sama Yota silakan keluar ya. Yota sama zombie silakan keluar ya. Jadi bisa berlima ya. Boleh. Sini ya, biar bagus. Yaudah, untuk yang lain ya, Simon Says jawab pertanyaan gue ya. Apakah kalian sudah ngumpulin kata-katanya? Kalau sudah, ngomong bebas, ngomong udahlah. Kalau enggak ya, ya. Oh, sudah, oke. Udah ya, Simon Says dapat, silakan ngomong kata-katanya. Jangan keluar dulu. Kalau semuanya sensor, nggak boleh. Simon Says tidak boleh disingkat dan tidak boleh diganti oleh angka ya. Oke, dapat jangan keluar dulu. Kalau misalkan semuanya sensor, lu masih aman. Oke, Rich. Simon Says silakan kata-katanya. Nggak boleh disensor, nggak boleh disingkat. Artes jago main pet simulator. Oke, boleh. Oke, Wong. Simon Says silakan kata-katanya Wong Jowo ya. Wong Jowo mas. Simon Says silakan ketik kata-katanya. Gue tunggu 5 4 3 2. Ini gue gak DC kan. 1 0. Dia yang DC. Nice try ya. Simon Says Old Jeans silakan. Ini karakter lucu sih guys. Tapi kenapa ada punuk gitu. Old Jeans Simon Says silakan deh kata-katanya. Aku mau pet terbagus di sini. Oke, boleh. Ayo Simon Says. Dinosaurus Jamal. Itu nggak 5 kata sih. Berarti si Dapa Ramdan masih aman guys, karena dia bukan yang terakhir guys. Karena ini ada yang nggak. Anda telat. Silakan dinosaurus, silakan keluar. Bagus, soal tadi gue tinggal. Tapi kenapa ketik Jamal? Oke, dinosaurus. Sabar, dinosaurus jangan keluar. Lu udah keeliminasi, tapi lu jadi maskot ya sini. Ayo dinosaurus. Lu jadi maskot. Lu enggak usah ngikutin sama sih, kan udah keeliminasi, tapi lu jadi maskot sini yuk. Ntar gue gaji. Ya. Baru mau gue bilang ntar gue gaji malah keluar dia. Oke. Sisa 4 orang. Ini gue gak tau dia DC atau enggak. Sorry, 3 orang. Satu kan tadi kan kayak DC dah. Yang Wong Jowo. Oh, tinggal bentar ya. Sorry. Oke. Wong Jowo, Simon Says silakan katanya.
Aku mau makan minum. Oke, boleh. Oke, itu boleh lah, boleh. Sisa berempat ya. Aku mau makan minum mandi. Oke, boleh lah. Simon Says sekarang 7 kata ya. Oke, sekarang 7 kata ini siapa nih? Siapa dari mereka yang paling jago bahasa sensor, teman-teman ya? Yang paling jago untuk menghindari bahasa sensor tapi tanpa bahasa spasi. Apa kalian siap? Oke, Simon Says, kalian boleh ngetik kapan aja ya. Kecuali kalian ngetes enggak boleh. Ngetesnya kalimat itu enggak boleh. Siap semua? Apakah kalian siap? Kalau nggak siap ngomong enggak aja guys. Kan kalian kan Simon Says kalian boleh ngetik apa aja. Oke siap ya. Oke, dari ini deh, dari Old Jeans dulu. Old Jeans, ayo Simon Says silakan kata-katanya. 3, 2, 7 ya tadi kita ngomong 7 ya. Tadi 7 kan? Ya 7 kayak 7 deh. Kayak 7 deh. 7 kan bukan 6 kan? 7 kan bukan 6 kan? Ayo 3. 2 sensor ya. Jangan keluar dulu. 2 sensor. Oke. Simon Says silakan ngomong Jowo mas. Kalau gue baca nama dia selalu di Jowonya tuh dijowoin kayak di Jowo kayak begitu, enggak nggak tau kenapa. Bang, kok gerak bang? Kan tadi masih nggak boleh gerak. Tapi tadi kan nggak boleh gerak, masih nggak boleh gerak. Oke, ini dapat. Lu sensor satu aja, ya. Sensor satu aja, eliminasi ya. Oke. Bro, dia langsung keluar. Dia udah tahu kesalahan dia langsung keluar. ayo, Rich. Aku suka main bersama YouTuber bernama Artes. Wih, kece. Boleh. Gue suka nih. Kalau keren, ada jago. Ayo, dapat. Aku buka puasa bersama ayah di mana saja berada. Oke. Karena Anda gerak dan karena Anda sensor 2, kalian berdua ngadu lagi. Simon Says, Rich, lu udah boleh gerak. Simon Says, sini ke sebelah gua. Simon Says, Rich ke sebelah gua. Simon Says, Rich, sebutin angka dari 1 sampai 15. Jangan terlalu jahat. 8. Oke. Kalau dia pilih 8, berarti kan 1 sampai 15. Berarti 15 dikurang 8, jadinya berapa? 7. 7 lagi. 7 kata gak boleh sensor ya. 7 kata gak boleh sensor. Oke kan kenapa gue ngomong 7 kan tadi kan gue 1 sampai 15 kan. Nah dia pilih 8, nah 15 kurang 8, 7. Jadi kalau misalkan dia pilih tinggi, misalkan pilih 15 berarti 0. 3, 2, 1. Dapat, sama saya silakan jawabannya. Bermain pet simulator bersama teman-teman saya. Oke. Sama saya All Jeans, silakan. Ini adil guys ya, gue kasih satu kesempatan, dia juga gue kasih kesempatan ya guys ya. 2 sensor gerak dikit. Si Wong Jowo tadi gue pengen kasih kesempatan tapi dia udah keluar duluan. Waduh. Sayang sekali Old Jeans ya. Sayang sekali. Tapi kayaknya di sini terakhir ya. Simon Says Jeans, Anda eliminasi. Terserah mau keluar atau mau nontonin karena sisa 2 orang. Simon Says sudah boleh gerak bebas, Simon Says boleh lompat. Menurut oke. Simon Says yang punya hoverboard pakai hoverboard. Oke. Kan tadi kan gue bilang Simon Says boleh gerak. Jadi kalian kalau mau gerak silakan. Simon Says ke The Void. Barengan tuh TP-nya. Oke. Simon Says jangan pakai hoverboard. Kita ngadu dikit guys ya. Kita ngadu jauh-jauhan mana dia. Oke sama guys, ini kalian kalau misalkan mau beli pinnya, linknya ada deskripsi guys ya. Sama beli baju tuh, baju keren banget gak sih? Baju apa keren banget guys. Belinya ada di Sejahtera Abadi guys, keren banget. Oke, kita ngadu yuk. Kita ngadu siapa paling pro. Oke, Simon Says tolong jawab pertanyaan gue. World paling terakhir kalian tuh di mana? Kawaii apa? Kawaii Temple. Dudo, Anda masih dudo. Jarang on. Nice try deh ya. Tapi jangan keluar dulu, santai. Dapat. Lu kan udah nyampe Kawaii Temple nih. Berarti lu sering main kan? Oke? Berarti lu kan sering main. Simon Says dapat ke sebelah gua. Kita kasih kita karena dia kan dia lebih pro, kita kasih kesempatan. Kita kasih dia pilihan. Dapat, Simon Says jawab pertanyaan gua ya. Lu pilih yang nebak atau pilih yang ngasih tebakan? Oke. Dapat, Simon Says, kamu harus equip satu pet dan kalau Siris bisa ngasih tahu namanya, lu ke eliminasi. Tapi kalau dia nggak bisa, dia ke eliminasi. Ini nyampe orangnya. Simon Says, apakah kalian berdua siap? Simon Says jawab pertanyaan gua terus ya. Apakah kalian berdua siap? Siap. Dapat? Siap. Oke. Simon Says keluarkan pet kamu dalam 3, 2, 1, keluarin. Oh, gue tahu nih. Kayaknya gue tahu deh. 5, 4,
tiga, bukan enggak ada petnya. Lu tebak namanya, tebak namanya. Lu tebak namanya, lu tebak namanya, tebak namanya. Kayak gua tahu deh. 5 4 3. Oh, petnya enggak keluar. Lu ke setting. Oke, ke setting. Show other petnya di yesin. Show other petnya di yesin. Udah belum? Sebar technical difficulties, guys. Udah. Masih belum keluar. Keluar, oke, keluar. Oke, dalam 5 4 3 2 1 duck. Sayang sekali itu bukan golden duck. Itu cobra bukan sih? Atau snake? Cobra atau snake? Cobra. Itu kodok. Gue kira ular. Kira ular. Maaf, salah. Oke. Berarti Dapa yang menang bakal gue kasih. Dan karena gue tadi nebak juga salah ya, jadi gue bakal ngasih dia lebih. Dapa, ternyata lo nyelain. Oke, karena gue tadi nebak salah, jujurnya gue kira itu ular. Sumpah mirip banget, guys. Gue kasih apa ya? Gue kasih hologram tiger baru tuh, yang baru sama elf dog satu tuh. Kita kasih THR dengan berbentuk pet ya teman-teman ya. Sabar, biar kayak THR asli kita kasih duit juga, guys. Kita kasih sejuta tuh. 1M, lumayan guys. 1M ya. 1M bener. Ya, lumayan lah ya. Oke. Okay. Simon Says silakan keluar semua ya. Kita masuk ke ronde kedua. Simon Says diam. Oke. Gue melihat ada yang gerak. Bukan gerak animasi, guys. Badannya gerak. Simon Says, kalian boleh ngomong. Sabar, jangan keluar dulu ya. Simon Says, kalian boleh ngomong. Simon Says, apakah kalian mau kasih di Yangla kesempatan? Apakah kalian mau kasih di Yangla kesempatan lagi? 1, 2, 3, 4. Sabar. Simon Says yang ngok. Kalau ini enggak gue kasih kesempatan sih. Ya Rakin silakan keluar ya. Kalau yang ini gue enggak kasih kesempatan, kalau yang ini. Kalau yang ini oke. Okay. Lagi gerak. Oke. Okay. Simon Says yang tidak mau kasih dia kesempatan ngomong saya. Yang tidak mau kasih dia kesempatan. Di sini kita ada server 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sign gue ya. Oke, okay. Kalau 5 ngomong enggak berarti dia keluar. 4. Oke, okay, 4 orang. Yang Oke. Berarti 4 orang mau dia ngeluarin dia, 4 orang tidak mau ngeluarin dia. Oke. Okay. Simon Says yang tidak mau ngeluarin dia, enggak pilih orang ini. Simon Says yang tidak mau ngeluarin dia. Saitama lu, kan lu tadi mau ngeluarin. Simon Says yang mau ngeluarin dia ke pilar yang ini. Simon Says sentuh pilar ya. Simon Says liyanglah tolong ke tengah. Kita ini dulu guys. Kan dia enggak keluar nih. Dia enggak keluar ya. Oke, dia enggak keluar. Gini. Simon Says, diyanglah ke gua. Simon Says diyanglah ke gua. Simon Says diyanglah ke gua. Ke sini. Ya. Simon Says diyanglah sini. Simon Says diyanglah sini. Sini. Ya ampun, nah oke. Okay. Simon Says pilih satu orang yang dari pilar ini untuk duel sama yang di pilar sana. Gua enggak menyebutin duel apa, tapi duel lah. Sebutin satu orang. Sama Sas sama Sigma. Sas, oke, okay. Sas sama Sigma. Simon Says Sas sama Sigma ke tengah. Ini sebenarnya dia gerak tuh tapi enggak apa-apalah. Oke. Gua bakal ngeluarin pet ya. Yang nebak duluan Anda selamat. Yang tidak nebak duluan lu eliminasi. Oke? Okay? Sama aja sekalian boleh ngetik bebas ya. Kalian terserah, kalian mau nge-spam ngetik juga boleh. Pokoknya nebak duluan dan live di Discord bakal gua matiin karena ntar ketahuan namanya. Gua bakal kasih ya pokoknya sekalian satu pet. Kalau misalkan kalian dapat kalian selamat ya. Kalian boleh nge-spam nama terserah. Dan ini gua enggak ngeliat golden, gua enggak ngeliat shiny, gua enggak ngeliat rainbow, gua enggak ngeliat apapun. Pokoknya cuma nama pet doang. Oke? Okay? Siap? Siap tidak? Siap tidak? Nggak, bu, gue nggak terima typo, kalian boleh nge-spam ngetik. Hologram Tiger, oke. Ya, Sas Botak, Anda ke eliminasi ya. Silahkan keluar. Simon Says, Saitama, silakan balik ke pilar Anda. Oke, seru nih. Simon Says, dianglah. Pilih satu orang dari pilar lu lawan pilar dia. Jamal sama Shin. Oke, okay. Dianglah Simon Says. Pilih satu orang dari antara mereka berdua. Kalau misalkan dia menang, lu selamat. Kalau misalkan dia kalah, lu juga keeliminasi. Jadi dua yang keeliminasi. Shin. Oke, okay, Shin. Kalau si Shin kalah, Shin gak keeliminasi. Tapi si Dianglah yang keeliminasi. Jadi terserah, Shin lu pingin sekajain kalah atau pingin lu menangin. Oke, okay, Simon Says, Dianglah silakan mundur ya. Tebak nama pet ini ya. Tebak nama pet ini, sabar. Gue ngambil di bank dulu, sabar guys. Ngambil di bank dulu. Gue bisa ngeluarin kapan aja. Gue bisa ngeluarin sekarang,
atau misalkan semenit lagi gitu. Tergantung. Jadi tergantung terserah mood gue itu mau kayak gimana. Yang penting nanti kalau misalkan pas keluarin itu kayak tiba-tiba gitu. Wah. Shin duluan. Shin duluan, beda tipis banget. Oke. Okay. Simon Says jawab pertanyaan gue. Kalian berdua paling jauh di world mana? Tag. Oke. Okay. Doodle. Oke. Okay. Simon Says ke cave. Niti yang menang. Oke, okay, Saitama juara 2 berarti Niti. Thank you, Bang. Bagi kalian yang mau kalian coba aja komen soalnya gua kadang-kadang kalau gua kan sering baca komen kalian ya. Kalau misalkan ada yang ngasih pet, gua enggak selalu ya, tapi kadang-kadang gua kalau gabut, kalau mau nge-clear inventory gua kasih-kasih. Kalau misalkan kalian bisa join aja guys. Pas main petsin, tapi kalau enggak main petsin jangan minta pet. Udah guys ya. Berarti video sampai situ aja. Makasih untuk nonton dan semakin jangan lupa like, comment, subscribe dan klik tombol bell supaya tombol subscribe. Dan yang berikut subscribe kalau buat artis deskripsi. Mari semuanya. Bye bye. Ah.